Partai Big Match tersaji di hari terakhir IBL Seri Jakarta yang berlangsung di Markas Square Kelapa Gading, Jakarta. Satria Muda Pertamina bertemu dengan Indonesia Patriot yang notabene adalah tim nasional Indonesia yang akan terjun di ajang kualifikasi FIBA Asia. Indonesia Patriot langsung panas sejak awal quarter. Di quarter pertama hingga paruh pertandingan, anak asuh Rajgo Toroman unggul 32-27. Memasuki quarter ketiga, laju perolehan Indonesia Patriot tidak terkejar, ditambah buruknya persentase tembakan Satria Muda yang buruk. Indonesia Patriot semakin jauh meninggalkan Satria Muda dengan memenangkan pertandingan 68-44. Pemain naturalisasi Lester Prosper menyumbangkan poin terbanyak untuk Indonesia Patriot dengan 17 poin serta 11 rebound, disusul dengan Jawato yang menyumbangkan 14 poin. Hasil ini mengokohkan Indonesia Patriot di puncak klasemen dengan 14 poin dari 8 laga. Sementara pertandingan selanjutnya yang mempertemukan antara Pelita Jaya Bakri dan Prawira Bandung tidak kalah menarik. Pelita Jaya Bakri tampil perkasa dengan mengalahkan Prawira Bandung 90-80. Dua legion asing Pelita Jaya Bakri bermain apik pada pertandingan kali ini. Dear Lohorn menyumbangkan poin tertinggi bagi Pelita Jaya dengan 29 poin dan 9 rebound. Sementara Kevin Bridgewater menyumbangkan 27 poin. Dengan hasil ini, Pelita Jaya Bakri sementara berada di posisi 6 dengan 9 poin, hasil dari 4 kali kemenangan dan 1 kali kalah.